Jadi to Manado Bitung bisa nanti larinya ke pariwisata, bisa larinya ke industri. Karena pariwisata nanti yang di apa Pulau Lembeh itu nanti menjadi titik pariwisata baru di Bitung. Meskipun dukungan industri, terutama industri perikanan dan juga KIK yang nanti juga berhubungan dengan pelabuhan. Ini adalah men-trigger agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Bitung, itu industri yang ada di Bitung, KIK yang ada di Bitung berkembang. Ya, dengan adanya tol Manado Bitung, distribusi untuk perikanan ya lebih maju dan lebih efisien. Ya lebih cepat lah. Katanya ini tol satu-satunya tol yang di pinggir pantai, jadi otomatis DP pemandangan gagal sekali. Jadi saya sebagai warga Manado hanya sabar sekali. Pasti akan lebih membantu saya sebagai driver rental. Daerah-daerah sini semakin ramai dengan saya semakin laku. Mantap memang ini jalan tol ini. Oke. Iya. Sebelum saya menikah, saya dulu kerja di Jawa, di Jakarta. Saya melihat di Pulau Jawa, jalan tolnya ya besar-besar dan panjang. Terus saya mikir, kapan saya di kota saya ada jalan tol? Dan ya, sekarang terjawab semua jalan tol di provinsi kami, Sulawesi Utara, jalan tol Manado Bitung. Dan ya bertepatan rumah saya di Bitung berdekatan dengan jalan tol.